Bukan lagi. Iya, masing-masing tanaman sudah menempati posisinya. Hidayat dan Lesmen sudah siap. Suka Haji memegang bola pertama untuk melakukan set. Kita lihat. Angkat sudah. 5 pemain dari Binka. Angkat. Gagal saudara-saudara Binka. Sampai untuk Suka Haji. Nomor 3. Kembali dari Suka Haji akan dilakukan set. Kembali sudah diangkat. Lima Ninang, namun gagal kembali. 2-0. 2 untuk nomor 3 dari Suka Haji. Nomor 3 yaitu Syifa. Syifa angkat kembali. Lima Ninang, Dita diumpankan. Ada Cucu. Gagal semasa dilakukan oleh Cucu Sertika. Berikan angka lagi menjadi 4. Maksud kami 3-0. Sudah kembali dilakukan Adan ini di sana menerima bola langsung saja ke daerah lawan. Dapat diantisipasi dengan baik. Adan ini pukul dari belakang. Gagal pukulan dari belakang ini memberikan angka menjadi 4-0. Nomor 3 kembali akan dilakukan Devi. Devi diangkat. Ini kembali yang menerima umpan langsung ke daerah lawan. Ada di sana Dupa nomor 6 kembali ini. Devi kembali dari Suka Haji lakukan diterima ini diangkat langsung nomor 3. Berikan nomor 4 dari Suka Haji berebut bola ditahan Suka Haji langsung saja ke daerah ini menerima angkat tinggi langsung saja ke daerah belakang dengan antisipasi yang cukup baik. Ternyata poin kembali menjadi 6-0 untuk ketujuh kalinya. Devi akan melakukan set. Sudah dilakukan. 5 nomor 5 angkat ada Cucu di sana dapat ditahan dengan baik. Datang pukulan keras dari Suka Haji tidak mampu dibendung sehingga poin lagi-lagi untuk Suka Haji. 8 kali sudah lakukan set. Langsung ke daerah lawan. Suka Haji kebobolan 1-7. 1 untuk Binka. Binka kali ini akan lakukan set. Terlalu rendah set yang dilakukan oleh Binka. Berikan angka lagi untuk Suka Haji menjadi 8-1. 8 Suka Haji lakukan sudah setnya. 5 pemain dari langsung saja ada di sana angkat jadi entin dipukul terlalu melebar sehingga tambah lagi angka menjadi 9-1. 9 untuk Suka Haji. Suka Haji diangkat sudah. 5 pemain dari Brinka langsung saja ke daerah Suka Haji. Nomor 6 dari Suka Haji gagal. Saudara-saudara Depi melakukan smash dari belakang. Sehingga pindah kembali poin menjadi 2-9. Dedentin lakukan sebaik sekali oleh Dedentin. Langsung saja ditahan. Antisipasi yang kurang baik dilakukan pemain dari Brinka menambah angka untuk Suka Haji menjadi 10-2. Suka Haji lakukan sudah. 5 Pika ada Dedek Entin di sana. Sodorkan ke daerah Suka Haji. Langsung saja serangan. Ada Dedek Entin. Disentuh dengan kanan manisnya. Diangkat tinggi. Dipukul. Ditahan Suka Haji. Umpan belakang. Dan kenalnya. Yang mendapat di atas Suka Haji. Pukul. Dan saudara-saudara pukulan dari Pukul. Ini masuk kami bertambah lagi angka menjadi 11-2. Suka Haji sudah dilakukan. Ternyata ragu-ragu Nining dari Brinka dan tim Alok diminta ofisial dari kedua kanan untuk memberikan arahan kepada para pemainnya.
Masih suka Haji memegang bola untuk melakukan ser. Melihat angkat bola, ternyata melebar meninggalkan lapangan. Hingga poin kali ini, putusan kita akan melakukan ser. Sudah ayunkan tangan tinggi datangnya bola, terima pemain dari suka Haji diangkat itu. Walaupun tidak begitu keras namun sangat mematikan. Itulah pemain-pemain dari Suka Haji. Suka Haji kembali angkat bunda langsung gagal kita dari bola pertama, sehingga poin kembali menjadi 14-3. Suka Haji lagi-lagi lakukan bunda gagal. Saudara-saudara, suku dari bunda 15-3. Suka Haji kembali keras sering dilakukan. Ada cucu baik sekali penerimaannya. Langsung saja ke daerah Suka Haji nomor 6 angkat tinggi, berebut bola ditahan, Deden tim ke belakang, diterima pemain Suka Haji nomor 6 umpankan. Namun terlalu dalam, rupa-rupa apa yang terjadi? Ternyata pelanggaran dilakukan pemain-pemain dari Suka Haji. Pindah poin menjadi 4-15. Tinggi datangnya bola. Terima kembali nomor 6 angkat tinggi. Disebut saja dengan tangan nomor 12. Ada Depo nomor 3 Depo dari Suka Haji tidak mampu memupakan bukan yang begitu manis. Poin hari ini sudah dilakukan. 5 pemain Suka Haji diangkat, dipukul. Rikbal rupa-rupanya. Rikbal. Poin kembali pindah menjadi 16-5. 16. Suka Haji. Baik setnya. Gagal lagi penerimaan bola pertama dari Prita. Menambah lagi angka untuk Suka Haji menjadi 17-5. 17-5. Suka Haji sudah lakukan dan ternyata pelanggaran terlihat jelas oleh Bapak Wasit. Hakim menyentuh garis lem. Keuntungan untuk anak-anak dari Brinka di posisi 6-17 angkat tertinggal. Angkat bola dari Brinka. Baik sudah dilakukan dari tim. Masuk Kalimah. Mama Gibran. Tambah angka menjadi 7-17. Depul angka. Baik Gibran lakukan sudah baik shootnya. 5 pemain juga aja. Diangkat. Gagal saudara-saudara. Penyelamatan yang begitu baik namun bola terlalu jauh dari jangkauan, sehingga poin untuk anak-anak Suka Haji. Suka Haji lakukan. Iman ini langsung ke daerah Suka Haji. Diangkat nomor 6. Bapak bola masih bergulir di atas net. Datang lagi nomor 6 umpan kan tinggi. Ini kembali menerima bola. Ada ini. Baik pukulan ini dapat diantisipasi juga dengan baik. Cukup keras. Nah kali ini pengembalian kurang baik dilakukan anak-anak dari Brinka. Nambah lagi angka menjadi 19-7. Suka Haji sudah lakukan. Gagal lagi 25 langkah lagi untuk menuju dari sini di setiap pertama. Untuk Suka Haji kita lihat. Suka Haji kembali lakukan. Masuk saudara-saudara. Bapak Wasit berikan kepada Bapak Wasit. Bapak Wasit keputusan bahwa saya masuk. Dan akhirnya saudara-saudara masih sendiri 8-21. 8-21 untuk Brinka, 21 untuk Suka Haji. Nomor 6 umpankan, dipukul ada nomor 5 jadi umpankan. Sedikit saja sentuhan dapat ditahan. Langsung saja kepada Deden Tim, diselamatkan. Deden Tim langsung kembali angkat nomor 6, dipukul. Namun bola tidak bisa melewati net, sehingga poin kembali untuk Brinka. Brinka ini hari ini lakukan sudah melalui jauh saudara-saudara.
terlalu jauh setiap dilakukan lagi kembali Devi ada di miskomunikasi yang kurang baik 23 2 cm kembali untuk menuju dari sini Devi gagal Devi pindah poin 10-23 10-23 hari ini gelaran anak-anak Sinta ancam-ancam angkat sudah terima pemain Suka Haji nomor 6 umpankan tinggi dipukul baik sekali antisipola ya dipukul terlalu melebar saudara-saudara terlalu panjang pukulan dari Dapuk Sinta masuk kali satu angka untuk Suka Haji angkat kembali sebaik ya bukan anak Suka Haji angkat tinggi dipukul kurang dari Sukandi dan kembali panjang gede meninggalkan lapangan dari Pujang Murang Suruk nomor 12 Dede Entin lakukan angkat nomor 6 ada Dede akhir sekali pertama ini skor akhir 25-11 25 untuk kemenangan Sukandi. Bola dipegang dari Beringgang. Putusan tidak lakukan tinggi datangnya bola tinggi nomor 11 diangkat nomor 6 dipukul nomor 12 pukul keras nomor 12 dari Suka Haji Siva berikan angka pertama untuk Suka Haji 1-0 nomor 4 kali ini Yati akan lakukan Yati lihat angkat bola langsung 5-7 diangkat Dede Entin di sana ada nomor 6 nomor 1 untuk bola Yani diangkat kurang tepat mengantisipasi bola sehingga poin kembali 2-0 Yati kembali akan lakukan serve dari Suka Haji diangkat bolanya sedikit saja di daerah tengah sentuhan manis dan ternyata apa yang terjadi pelanggaran rupa-rupanya kali ini Brinka akan melakukan serve lima dibiarkan kontrol yang cukup baik dilakukan Yati berikan angka lagi 3-1 untuk Suka Haji nomor 6 Deva apa yang terjadi ternyata kaki menyentuh garis lain sehingga pindah kembali poin menjadi 2-3 2-3 Deden Sin kali ini akan lakukan lakukan sudah di nomor 4 Yati diangkat nomor 11 lancarkan serangan baik sekali antisipasi datang lagi 11 kembali Arin dari Suka Haji. Arin dari Suka Haji begitu tajam melakukan press nomor 12 kali ini Sipa bulat lima pemain dari Brinka langsung saja dari tim menyelamatkan Sipa angkat dipukul kembali dapat ditahan langsung ke daerah nomor 3 di sana ada Devi nomor 11 mengejar baik sekali setoran dari apa yang terjadi ternyata netting
pelanggaran dilakukan oleh Bintang. Terima kasih 5-2. Nomor 12 Sipa sudah lakukan. Terima Bintang. Bintang langsung ke daerah belakang. Sipa kembali yang menerima bola. Diangkat nomor 6. Blok baik sekali. Blok yang dilakukan anak-anak dari Bintang. Nambah angka menjadi 3-5. Suka. Kali ini siapa yang kali 7? Ternyata Sipa kembali yang menerima bola pertama. Ditahan Cucu Santika. Diangkat ini. Dipukul Cucu Santika nomor 1. Menyelamatkan bola Jepi Yati. Dipukul keras. Ditahan dengan baik. Umpankan. Langsung saja ke daerah Sukahaji. Nomor 11 di sana Arim. Dipukul. Ditahan. Diangkat kembali. Arim menerima bola. Umpankan dengan Arim yang baru. Akhirnya berhasil bertubi-tubi serangan yang dilancarkan oleh Arif dari Sukahaji. Datang lagi nomor 1 keluar lapangan. Dan yang dilakukan oleh Yani tidak mampu memberikan angka. Kali ini giliran Nuraga melakukan dari Bintang. Mantang kembali tinggi dan terlalu jauh. Blok yang dilakukan oleh Nur pindah bola nomor 11. Kali ini Arin melakukan sudah set. Terima Nur. Ditahan pemain dari Brinka. Kembali bola masih berada di daerah Sukahaji. Nomor 1 gagal Yani memberikan angka. Pindah poin kembali menjadi 5-7. Masih 2 angka tertinggal. 2 angka tertinggal. Baik, kita sudah lakukan. Terima kasih dari Sukahaji. Langsung saja dikirim. Ada di sana. Ada nomor 4. Langsung ke belakang. Diselamatkan oleh Nur. Dipukul dari belakang. Gagal saudara-saudara pukulan dari belakang. Rintar. Rintar kembali poin. 85. 85. Nomor 7 kali ini Nina. Baik, sudah yang dilakukan oleh Ninang. Diangkat. Serbanya 0. Memberikan angka lagi untuk Sukahaji. 5. 5 kali ini sudah lakukan. 5 pemain belakang juga masih kami berikan. Dipukul. Baik, penerima Arif. Diangkat nomor 3. Dikuat pernah masuk kami. Masuk bagi bola. Langsung saja. Langsung dari tim ke belakang. Nomor 1. 12. Lur dengan tenang. Bukankan tinggi. Dipukul. Ada Bina. Diterima kembali Brinka. Pukul keras. Nomor 1 menerima. Diangkat mereka. Dipukul. Pukulan yang begitu dasar dilakukan oleh Sipa. Kenapa lagi angka untuk Sukahaji? Nina yang kedua kalinya akan melakukan sel. Nina ancak-ancak bola angkat sudah terima pemain dari Nina. Langsung saja ke daerah Sukahaji. Ditahan ular. Diumpankan. Apa maksudnya? Ternyata jambu. Jambu yang kamu ingat. Nomor 7 kembali Nina harus mengulang setnya. Baik set yang dilakukan oleh Nina. Disodok saja oleh Intin. Ada nomor 4 Yati. Umpankan ada tujuh. Diterima nomor 1 dari Sukahaji Yani. Pukul Sipa kembali. Ada Intin. Gagal lagi mengembalikan. Sehingga poin pertama untuk Nina dari Sukahaji. Nina kembali nomor 7 lakukan set. Rasuk yang dilakukan oleh Nina memberikan angka untuk Rinta menjadi 6-11. Masuk 5-3. Ada Cucu Santika di sana. Sedikit saja umpankan tinggi nomor 6. Ada nomor 4 berebut bola. Gagal lagi dari tim memblok. Sehingga poin pindah kembali menjadi 12 untuk nomor 4 yaitu Yati. Yati angkat sudah. Terima pemain dari Brinka. Gagal penerima bola dari Brinka. 13-6.
Yati kembali, angkat kembali sudah. 5 pemain Rika, ada pemain Suka Haji. Nomor 7 di sana Nina. Angkat, dipukul. Baik, pukul yang mendapat dari antisipasi. Dapat kali ini serangan dari Suka Haji. Baik, siap yang melambung langsung saja diselamatkan walaupun kaki ikut berjol. Nomor 1 jauh keluar lapangan, bertambah lagi 1 angka untuk Cinta dari 8-14. Dedek Entin kali ini akan lakukan serve, diangkat bola sudah terima oleh Yati. Gagal ada sukanya oleh Nina. Penerimaan bola pertama yang kurang baik dilakukan oleh pemain Suka Haji itu Nina. Berikan angka untuk Printa. Lagi-lagi datang nomor 11 Arin menerima angka tinggi. Arin berebut bola dengan Printa. Umpatkan terlalu jauh dari jangkauan Arin. Sehingga kembali 1 angka untuk Printa. 10-14. Dedek Itin ketiga kalinya lakukan. 5 nomor 4 Yati diangkat, dipukul jauh menikah Riko. Lupa-lupa yang berpawasin melihat bahwasannya bola terlebih dahulu menyentuh salah satu tangan dari Brinka. 5 poin kita kali ini akan lakukan. Set nomor 12 dari Suka Haji sudah dilakukan pendek datangnya. 5 pemain dari Brinka diselamatkan. Langsung saja sedokan ke Suka Haji. Nomor 1, nomor 6 angkat, nomor 11 Arun. Kedua kalinya lakukan, akan melakukan set. Untuk menentukan bola di atas sudah pendek kembali datangnya bola. Jauh kembali keras set yang dilakukan oleh Rika. 17-10, semakin jauh meninggalkan anak-anak dari Suka Haji. Rika kembali nomor 12 lakukan sudah pendek kembali. Ternyata masuk pas di garis net 18. Hikmah yang ke 42 kali akan melakukan set. Nomor 12 Hikmah keras kembali. Pendek datangnya langsung diangkat. Pukul dari belakang. Ada di sana nomor 7 Nina. Nina jauh dari target. Kita poin menjadi 11. 11 untuk Prinka. Prinka diangkat. Prima Siva nomor 6 Depa dipukul. Ada di sana rupa-rupanya salah komunikasi. Miskomunikasi yang kurang baik dilakukan pemain nomor 7 nomor 4 dari Suka Haji. Memberi keuntungan untuk anak-anak Prinka 12. 12 lakukan sudah. Siap yang menuju ke daerah yang kosong. Dan sulit untuk dijago. Bapak wasit memberikan tim out untuk istirahat 1 menit. Sekali lagi acara ini terselenggara dalam rangka menyambut atau dalam rangka pesta panen. Di tengah-tengah kesibukan para penggemar bola voli khususnya di zona 6 terus lihat menyelenggarakan pertandingan-pertandingan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah naik satu tingkat lagi di zona 6 mengadakan korden. Berita kembali sudah lakukan. Terima kasih Pak. Rupa-rupanya nomor 1 Yani tidak melihat bola berada di atas kepala. Dikiranya bola langsung poin pertama kembali untuk Brinka. Angkat kembali bolanya nomor 4 kali ini. Terima kasih Yati. Kedua kali berbuat bola
Nah, rupa-rupanya bola tidak bisa melewati net. Poin kembali untuk Rika, 15-18. Tiga angka kali ini masih tertinggal Brinka. Lakukan kembali, sudah ada Sipa di sana. Deva diangkat, Arin berlepasan. Arin minta poin menjadi 19-15. Nomor satu Yani ayunkan tangan tinggi, datangnya bola, terima pemain Brinka, sedikit sentuhan tangan penting, ada nomor 4 di sana, saudara Yanti, angkat tinggi, langsung sodorkan ke daerah Sukahaji, Deva, pukul Arin, kali ini pukulan Arin tidak tepat sasaran, pindah poin untuk Brinka, 16, Brinka ayunkan kembali, dan terlalu jauh. 20 Arin kali ini. Arin dari Sukahaji sudah lakukan 5 cucu, langsung saja berebut nomor 7 ada di sana, dan berakhir jatuh di daerah Brinka. Tambah lagi angka untuk Sukahaji menjadi 21-16. Nomor 11 Arin lakukan kembali baik setelah menerima bola pertama yang terobat dalam pemain-pemain Brinka, sehingga menambah lagi untuk Karim. 22, 3 meter lagi. Karim dari Sukahaji menjadi sang predator pembunuh belas lawan. Akhirnya mati sendiri, 17-23, 17 untuk Brinka. Brinka angkat, sudah terima nomor satu Yati, masuk Yani, langsung saja Brinka kembali kepada nomor 7 Nina, ada nomor 4 di sana Yati, diangkat 12, langsung sodorkan kepada nomor 7, diangkat, dikembalikan, berebut bola, ditahan, berebut kembali, dan akhirnya satu angka lagi untuk Sukahaji di set yang kedua. Mampukah kali ini Nina, diangkat Nina, pelan-pelan, upaya kalah dedek, nomor 4 yaitu Yati. Yati dengan Yani, Sipa dengan Deva, ada lagi di sana, Arin dengan Nana, angkat, baik sekali, penempatan atau gerak tipu yang dilakukan oleh Brinka, menambah lagi satu angka menjadi 29-24, termasuk kami 19, Deva, termasuk kami Sipa, kembali Sipa. Sampai 24, waktu tangan meriah dari pendukung Brinka, datang lagi di sana, ada hari menyelamatkan. Ke belakang, akhirnya kedua yang berhasil dimenangkan oleh Sukahaji dengan skor 25-20. Untuk itu kembali kami ucapkan terima kasih kepada para pemain baik dari Brinka maupun dari Sukahaji. Informasi permainan kami mohon informasinya. Barini berhadapan dengan Batu Jaya. Esang ini juga.